Assalamualaikum guys, balik lagi di channel aku. Hari ini aku akan membuat video yang lebih lengkapnya terkait dengan yang shortsku ya. Oh ya, jangan lupa like, share, dan jangan lupa tanda loncengnya agar kalian tidak kelewatan notifikasi dari aku. Oke. Nah, kalian mau buat yang mana dulu nih? Oh, kalian juga jangan lupa subscribe ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Terus kita yang mana dulu ya? Yang awal aja ya. Nah, ini tuh membuat anime biasa. Membuat kayak anime Nezuko-nya yang lebih itunya. Ya udah, kita bakalan buat ini. Nah, so kita ke Flyer Princess. Nah, cara membuat Nezuko terupdate di sini. Ya, gimana caranya? Aku malah ini. Mana ya? Oh, ini. Aku kasih namanya Yuri aja. Jadi, so bagaimana cara buatnya kita share itu aja ya. Oke, jadi cara buat juri ini, kalian yang ini yang nomor 3 ya, ininya ini nomor 3 aja biar lebih lengkapnya. Terus kalian rambutnya ke bawahin terus sampai, nah ini di bawah. Terus kalian pencet aja warna hitam yang paling hitam banget ya, kalian juga bisa yang paling hitam banget. Terus kalian cari yang paling aku sih kepake yang ini ya. Kalau kalian juga bisa pakai yang ini atau aku mau pakai yang di bawahnya yang paling bawah. Terus matanya kalian bisa nomor yang segini, tinggal cari-cari ke sini ya. Terus ada ininya. Kalau alis sih menurut aku bisa bebas atau gimana. Nah, kalau yang mau kayak kelihatannya kayak dia tuh mau makan gitu ya, kalian juga bisa pilih yang nomor 2 yang mulutnya itu. Nah, kalian kalau baju ini pakainya yang ini nih, yang ada bintang-bintang kayak itu. Terus kalau yang ini kalian cari ke bawah yang deket antar yang deket kayak mio-mio kayak ini ya. Atau kalau kalian harus lihat video, kalian gak apa-apa lihat video aja gampang dah. Terus kalau ini kalian juga bisa dapetin, kalian ngeliat kayak gini terus pakai yang di bawahnya ya. Nah, terus kalau kus kakinya ini kalian bisa warna pink aja, kan Nezuko itu kan suka warna pink kali ya. Terus kalau sepatunya kalian bisa juga yang nomor 1 aja untuk topping buat ininya. Kalian juga bisa buat pemerah pipi yang paling atas. Nah, untuk ini beneran Nezuko sendiri ya. Nah, setelah itu kalian save aja di sini di bawah, bisa save atau no gitu ya. Pasti semua orang milih save karena buat itu juga ya. Jangan lupa subscribe ya. Susah. Ya udah, kalian juga bisa lihat. Ya, jadi kalian juga bisa Nezuko yang ini. Nah, yang namanya Yuri tadi ya. Nuh, kalian lihat kayak dia tuh lagi makan strawberry. Oke,
Jadi segitu aja ya buat Senfata. Nanti kita lanjutkan gimana aku membuat videonya. Buat videonya gampang banget. Handphone kalian harus yang baru. Kalau mau ada short beta, aku di sini agak penuh ya short betanya. Jadi di sini nggak bisa, bisanya pakai handphone yang aku lagi video ini. Oke, gimana caranya? Kalian bisa aja kalau di sini kalau ada kayak gambar kamera gitu tinggal diklik. Kalau kalian mau buat kayak agar mepet-mepet gitu, kalian juga bisa di pause, nanti kalian bisa play lagi. Kayak gitu aja. Ini aku nanti aku juga cara buat Heon itu yang nari Senvatar yang itu ya. Nah, kalian juga bisa like. Yang aku baru update sih mana ya? Ini Heon. Aku sesuaikan aja ininya. Cara ngebuatnya ya. Oke, jadi jangan lupa like, subscribe, and share. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan kalian jangan lupa tanda loncengnya agar kalian tidak kelewatan notifikasi dari aku pastinya. Oke, sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum, dah. Segitu aja.